suara. Volume, volume. Miring HP. Ini sudah pemberiannya Dani dengan Rika. Tanda kasihannya Dani dengan Tiara. Jadi kau terima, terima sudah ini. Saya terima. Salaman. Salamannya? Salam. Ya. Cium kening. Oh, cium kening. Belum waktunya. Tiara, kasih tangan bapamu. Bapak. Ini pernah dengan tertulur benar saya kali juga akan pertama dan ini sudah sebagian lima. Jepekan pun kembali. Jadi kami ini mau hitung dulu ini supaya biar kita sertifikat semua lah. Berapa nih? Kamu tahu baju baru? Mana tahu baju ini? Jadi baju baru. Anu harganya dengan awak tak jadi baru. Amin. Kita ya antara Dani sama Rika kan padahal jadi Rika lah juga kan mana tu orang juga tapi dia masih sedang di yang itu di pondok itu kenapa bubu kenapa apa itu bapak cuma kan satu Tuhan tu orang dia beda-beda gitu tu tapi sampai di sana satu Tuhan juga iya bukan lain-lain sampai sana bukan di fisik itu tunjuk itu tetap sama Nah,
Kuwi kedua klaim agama. Kuwi kedua klaim agama. Bapak. Ya elong mungkin. Dapat kita. Kalian bawa ini kita bikin ya sama-sama kita. Kalau ada kalian bawa ada kita bikin. Tidak ada ya tidak kita bikin. Jadi memang kami keluarga semua sudah sepakat semua tidak boleh ucapkan kata sekian tahun berapa. Karena kita juga orang miskin sama-sama perantau. Sama Daniel, baik keluarga dari Daniel. Kalian sudah lihat kehidupan kami di sini yang sampai nanti nyesal di belakang teman di kehidupan itu salah karena sebelum ke sini kalian sudah lihat kami kan jadi terima kasih banyak keluarga besar dari Sumba mau ngaku sama kami keluarga dari Sulawesi masalah agama ya, dan ini tidak dipaksakan tidak ada satu pun yang paksa masuk Islam. Baik di Islam di Kristen sama Tuhan. Hingga kita yang lakukan. Terus ini lamarannya sudah kita terima, lamarannya sudah naik. Mungkin kota keluarga semakin cepat urusan semakin bagus lah ini. Jadi kalau bisa kita runtik tanggal berapa kira-kira? Karena kalau sudah itu berarti tinggal akad nikahnya lagi. Jadi ini malam kita mau tentukan tanggal berapa bulan ini. Nah, jadi lebih cepat lebih enak. Sekarang tanggal ini adalah tanggal 14 jadi kita kalau misalnya cari waktu kan kita sama-sama kerja semua di kelapa saya jadi ya itu. Jadi cari juga kita waktu yang mana yang baik baru juga kami cari juga artinya kalau supaya sama-sama kan karena kita ini terasa karyawan semua ya cara berpikir ya maksud saya kalau bisa malam Rabu kita taruh aja kamu hari Rabu tanggal merah kan 17 biar dulu Selasa.
Pas pulang kerja juga. Malam minggu. Mau tuh. Jadi memang saya terima kasih banyak atas tawaran waktu pernikahan kami. Tadi kan kita omong untuk lebih cepat, lebih bagus. Ketika ini kan tanggal 28, saya terlalu lama. Pulang. Coba kita pakai Sabtu ini. Tetap malam minggu. Tanggal berapa tadi? Tanggal 20. Pokoknya di atas kayak di bawah tanggal 21. Ya susah karena yang berlaku adalah dan adik saya. Terakhir tanggal 22. Habis itu baru dia ke sini. Daripada kita sewa dekorasi di luar. Kalau sewa orang lain mahal. Dimainkan kita satu orang nanti. Kira banyak orang kita. Kalau adik sendiri kan enggak. Deal sudah. Kita sepakat itu sudah. Sepakat sudah. 26. 27. Malam minggu. 27. Ini hari tanggal 14. Oh, tanggal 14. Sekarang tanggal 14. 4 bulannya lagi. Tanggal 22. Tanggal 24 itu hari. 22 bisa langsung ke sini. Habis. Enggak. Kalau tanggal 24 bisa. Cari tanggal merah aja. Ya, yang penting waktunya itu. Dan begini, Pak. Ya. Tadi kan kita omong, kita kan bukan asli di sini, kita namanya perantau. Kasihan juga semua karyawan. Makanya kita bilang aja tadi di tanggal 27. Soalnya kita ini mau pulang kan? Tidak apa-apa, 27. Kalau memang lihat kami dari kemarin, 27. Kalau sudah, kalau memang dia laki-laki, kalau memang bapak sudah situ tanggal 27, tidak apa-apa. Saya kasihan kan semua yang ada di sini kan karyawan. Malam minggu. Kalau kerja kita mau makan apa? Kalau mereka tidak kerja, saya usah tidak dapat makan. Batu bara itu sebelum muncul paling tidak sekeluar dan bukan cuti. Iya. Jadi kalau kita harus minggu depan, nyata tidak bisa dikasih cuti. Tadi kan 27 bil. Bisa mengaku tapi sama aku kan dan ini diponakan buat aku tidak. Pandi. Tentang balik yang nyuruh pun anak ganteng masih bujang juga.
namanya Tinus. Iya, oke. Ya? Emangnya ketayum rek. Oh ini kelkan dan tuan. Ini Petrus David Nasir.